Teman-teman mau tombol subscribe seperti ini. Atau seperti ini. Simak videonya teman-temanku, jangan di-skip videonya agar teman-teman paham. Assalamualaikum, halo teman-temanku, kembali lagi di channel saya Gavin95. Di channel ini memberikan tutorial baik tutorial Android maupun non-Android. Di video ini saya akan memberikan tutorial 2 cara membuat tombol subscribe. Langsung saja teman-temanku, teman-teman download gambar subscribe terlebih dahulu. Lalu pilih gambar subscribe yang menurut teman-teman bagus, kemudian download gambar tersebut. Kalau sudah selesai, mari kita potong gambar subscribe tadi dengan menggunakan aplikasi background eraser, teman-teman bisa download di Play Store. Mari kita buka aplikasi background eraser, kemudian pilih gambar subscribe tadi yang sudah di-download. Lalu klik down, kemudian klik bigolar, terus klik auto. Kalau udah seperti ini klik down, terus save. Kemudian mari kita buka aplikasi KenMaster. Pilih 16 banding 9. Pilih media. Kemudian pilih latar, ini hanya contoh ya teman-temanku. Kemudian klik setelan, lalu pilih penyuntingan, terus klik paskan ke layar. Mari kita panjangkan latar seperti ini. Terus klik lapisan, kemudian pilih media, terus pilih video yang akan diedit. Rapikan video dengan cara memotong video seperti ini, terus sesuaikan. Kemudian dikasih variasi gambar seperti ini. Kemudian sesuaikan. Terus pilih tombol subscribe tadi, kemudian sesuai teman-teman ditaruh di mana. Diperkecil seperti ini, kemudian sesuaikan. Potong gambar dengan cara klik gambar gunting, terus bagikan ke player. Pilih gambar pertama, terus klik animasi masuk, kemudian pilih jatuh dan sesuaikan durasinya sesuai teman-teman.
Kemudian pilih gambar kedua, terus pilih animasi keseluruhan, terus klik berkedip lambat. Dan ini hasilnya teman-teman. Langkah kedua teman-teman pilih video animasi, dan sesuaikan letak video. Oh iya teman-teman, jika video animasi ini teman-teman bisa ambil di deskripsi. Geser ke kanan agar video kelihatan, dan sesuaikan letak video sesuai keinginan teman-teman. Lalu pilih kunci Chrome terus aktifkan, dan ini hasilnya. Kemudian pilih logo YouTube teman-teman, terus masukkan di animasi subscribe. Dan sesuaikan. Dan ini hasilnya teman-temanku. Terima kasih teman-temanku sudah menonton sampai habis, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman, agar channel ini semakin berkembang.